Jadi mungkin menanggapi hangatnya isu yang memang beberapa minggu belakangan ini bahwa terjadi antrian ya, khususnya di BBM jenis premium. Jadi kami ingin klarifikasi di sini bahwa mungkin isu-isu yang beredar bahwa Pertamina mengurangi penyaluran, saya sampaikan di sini tidak benar. Kenapa saya sampaikan tidak benar? Saya sampaikan berdasarkan memang data yang telah kita himpun bahwa penyaluran kita malah justru itu di atas daripada memang kuota yang telah ditetapkan. Seperti kita ketahui, penyaluran BBM JBKP, jenis bahan bakar khusus penugasan, maupun jenis bahan bakar tertentu, yaitu kalau JBKP itu premium, kalau misalkan JBT itu solar, itu ditetapkan dengan angka kuota. Nah, kita menyalurkan itu memang tidak di bawah kuota. Kita sebagai tanda bahwa kita tidak mengurangi, penyaluran kita tetap ada di atas kuota yang memang dibutuhkan. Nah, hanya saja ketika kita memang melihat antrian-antrian ini di SPBU-SPBU, coba kita lihat. Yang mengantri itu, coba kita lihat segmennya seperti apa. Kita melihat di situ ada mobil-mobil, bahkan ada yang kategori mobil mewah ya. Nah, kalau kita lihat coba. Nah, disinilah fungsi kami. Kami mengajak rekan-rekan media juga untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Ini adalah tugas mulia sebetulnya, melakukan edukasi. Coba kalau kita misalkan melihat juga dari buku manual book dari kendaraan memang yang mengisi itu, pasti disebutkan bahwa minimal oktan yang harus diisi adalah oktan 90. Nah, harusnya yang harus diisi itu memang bahan bakar yang minimal adalah jenisnya oktan 90, yaitu Pertalite, di mana juga oktan 90 ini juga memang memiliki kelebihan-kelebihan daripada bahan bakar memang yang jenisnya premium. Sehingga ketika ini bisa terjadi, memang bahan bakar yang jenisnya premium bisa dinikmati dengan maksimal oleh masyarakat-masyarakat yang memang lebih membutuhkan.